قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu di dalam program Kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kutip saghir Mukhtarul Hadis Syarif alaihi salatu wasalam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu daripada erti hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak hamba-Nya melainkan hamba-Nya yang melupakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu al-'azim. Firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, ingatlah ketika mana hamba-hambaku, para hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku ini dekat kepadamu. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka mintalah kepadaku, serulah aku, serulah daku, wal yu'minu bi, dan berimanlah denganku, berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT menunjukkan kepada kita bagaimana hubungan hamba dengan Allah SWT pada hakikatnya. Tetapi pada zahirnya, manusia itu dengan manusia, iaitu seorang anak dengan ibu bapa, seorang suami isteri dengan suami, seorang guru murid dengan guru, anak buah dengan majikan ataupun bos, rakyat dengan pemimpin. Maka ini semua adalah salah satu daripada makna hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia. Walaupun pada zahirnya manusia dengan manusia, tetapi di sebaliknya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan berada dalam hadis yang ke-50 yang bertajuk rezeki melalui orang yang lemah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bukankah kalian diberi rezeki dan diberikan pertolongan, yakni diberikan kemenangan, melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah tanhu. Hadis ini kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan maksud, walaupun kita hidup ini dalam keadaan manusia itu berbeza-beza latar belakang, berbeza kehidupan, berbeza tahap kehidupan, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu, janganlah orang yang kaya ataupun orang yang berada ataupun orang yang hidup dengan mewah tidak melihat orang yang susah. Kerana kamu tahu tak, daripada harta benda yang ada pada kamu itu, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Taala melalui orang-orang yang miskin ini, ataupun orang yang susah, ataupun warga emas, ataupun orang kurang upaya. Jadi hadis ini nak menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepada kita di dalam syariat Islam. Masalah contohnya, bagaimana Allah SWT suruh kalau sekiranya kemarau, ada dalam musibah, jangan lupa cari orang yang susah, jangan lupa cari orang yang kehidupannya payah.
sehinggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan dalam syariat. Contohnya solat sunat solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan. Bagaimana keadaannya? Perlu mencari orang yang susah, perlu mencari orang miskin, perlu mencari orang yang papa kedana, perlu mencari ibu tunggal, perlu mencari anak yatim, perlu mencari orang yang dalam keadaan tidak ada sesiapa pun memberikan pertolongan, seperti mana hari ini kita kata gelandangan. Ini semua rupanya nak dapat pandangan Allah lihat mereka. Sehinggakan dalam Islam, meletakkan solat sunat istisqa itu kena bawa mereka semua. Hatta haiwan, bukan manusia. Haiwan yang kurus kering, yang kurus kering tak ada makan, letakkan di hadapan. Walaupun pada zahirnya Allah Subhanahu Taala akan bermuamalat dengan manusia hakikat, tapi kita lihat bagaimana zahir menunjukkan, menarikkan rasa kasih Allah kepada hamba-Nya. Maka daripada hadis ini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mementingkan orang yang miskin. Sebab tu kalau kita ingat dalam satu riwayat di dalam surah Abbas, iaitu Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudri kala'allahu yatazakka aw yadhkara, itu ayat Al-Quran mengenai Abasa wa tawalla, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana duduk dengan orang-orang kaya, orang yang hartawan ataupun orang-orang yang berpangkat tinggi, Rasulullah SAW duduk. Ketika itu Allah SWT datangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum, Abasa wa tawalla, datang kepada kamu anja'ahul a'ma, ketika mana datang kepadanya orang yang buta matanya. Abasa wa tawalla, kamu bermasa muka dan memindahkan. Ingat, pertama sekali ayat ini jangan mengatakan Rasulullah SAW diajar dengan cara yang marah Allah. Tidak. Maknanya di sini, cuba bayangkan. Kalau Allah SWT ajar dalam keadaan Allah SWT itu sayang, bagaimana? Ada orang ajar dalam keadaan marah. Tapi Allah SWT kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yatazakka. Maknanya, kamu tak tahu. Orang inilah, mudah-mudahan dialah yang akan dibersihkan oleh Allah SWT dan diberikan pertolongan kepadamu olehnya. Oleh sebab itu, hadis ini nak menunjukkan kepada kita, rezeki yang kamu ada, wahai orang kaya, wahai orang yang berpangkat tinggi, orang yang berkuasa, semuanya sebenarnya zahir datang daripada orang miskin, datang daripada orang yang susah pada kamu. Maka jangan kamu pandang mereka dengan sebelah mata ataupun pandang dengan menghina, kerana merekalah sebab kamu mendapat kedudukan. Merekalah sebab kamu mendapatkan kekayaan. Maka hidup dalam dunia ini perlu ada tolong-menolong di antara orang yang miskin, orang yang susah. Jangan pandang mereka dengan hina, kerana dulunya kamu pun tidak ada apa-apa. Tapi Allah SWT yang mengayakan kamu. Allah SWT yang memudahkan kamu dalam hidup. Kalau Allah nak hidupkan mereka dengan senang, maka mereka boleh jadi macam kamu. Tetapi Allah hidupkan mereka, Allah ciptakan mereka untuk orang yang kaya, supaya sedar akan kembalinya manusia kepada Allah SWT. Sebab itu kalau kita ingat dalam satu riwayat, hikayat orang soleh, ketika mana ada tiga orang, yang mana satunya dia itu matanya buta, satu lagi orangnya penyakit, kena penyakit sopak, penyakit kulit, seorang lagi botak, tiada rambut. Maka ketika mana mereka tiga-tiga ini meminta kepada Allah SWT, setiap orang ini meminta kepada Allah SWT seperti mana yang saya sebut tadi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-Ku meminta kepada-Ku, sesungguhnya Aku-Nya dekat. Tak kira orang itu kaya, tak kira orang itu orang berpangkat, tak kira orang itu orang berjawatan, tak kira orang itu orang yang pertengahan, tak kira orang itu orang hatta cleaner, hatta pencuci pencuci lantai, hatta pengambil sampah. Ini semua jangan dipandang pada pandangan Allah, mungkin dia lebih baik. Maka oleh sebab itu ketika mana tiga-tiga ini minta kepada Allah SWT supaya kehidupan mereka lebih mudah,
Maka Allah SWT datangkan malaikat, sedangkan mereka tak tahu pun itu malaikat. Lalu datang kepada pemuda yang matanya buta, lalu ia mengatakan, apa yang kau minta kepada Allah SWT? Dia kata, aku ingin agar Allah SWT celikkan mataku dan biar hidupku menjadi mudah. Lalu akhirnya orang itu pun mendoakannya dan ia mengatakan, aku di sisiku ada seekor dua ekor kambing jantan betina, kamu peliharalah kambing ini. Maka dengan izin Allah SWT, matanya pulih kembali sedia kala. Kemudian datang pula kepada orang yang botak kepalanya. Kemudian ia mengatakan, kamu, apa yang kamu minta kepada Allah SWT? Saya selalu minta agar kepala saya ini tumbuh kembali sedia kala, rambut ada, dan saya juga hidup dalam keadaan senang, mewah. Lalu didoakan oleh orang tadi. Kemudian ia pun mengatakan, di sisi aku ada dua ekor lembu jantan betina, ambillah kamu, peliharalah ia. Maka alhamdulillah, dengan berkat doa tadi, rambutnya tumbuh seperti sedia kala, elok, bahkan handsome lagi. Kemudian datang pula yang kepada orang yang ketiga, orangnya sakit kulit. Maka ia pun datang, kenapa engkau wahai tuan, kamu ini, ya, saya sakit, saya mengadu kepada Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kamu. Lalu ia mengatakan, aku di sisi aku ada dua ekor unta, maka ini aku akan berikan kepada kamu. Dan lalu ia mendoakan, semoga Allah kembalikan kulit kamu menjadi sembuh seperti sedia kala. Maka akhirnya sembuh seperti sedia kala dengan izin Allah SWT. Kemudian mereka hidup dengan senang. Yang tadi ada dua ekor kambing, maka telah banyak kambingnya membiak-biak. Dan yang itu tadi yang dengan lembu membiak-biak, juga unta membiak-biak. Akhirnya datanglah kembali kepada datang orang yang sama juga, keadaan yang sama seperti orang tadi. Maka datang yang buta, ada orang buta datang kepada orang yang sudah celik ni tadi. Datang, kata, tuan, saya minta tolong, mata saya tak nampak. Alah kau ni, kacau orang saja, orang nak hidup pun payah, minta-minta. Lalu dia kata, wahai tuan, aku susah sakit mata dan aku pernah dengar kamu pun sakit mata. Hah? Mana ada aku sakit mata? Aku tak ada pun buta. Aku daripada kecil lagi, daripada lahir lagi, tak buta pun. Lalu dia kata, wahai tuan, Allah SWT lebih mengetahui apa yang tuan katakan. Kemudian dia dihalau keluar. Begitu juga yang kedua, datang kepada dalam keadaan dia datang palingnya botak. Dia kata, aku minta izin kamu, bagilah sedikit makanan, aku tak ada makanan. Alah kamu ni, menyebuk saya, datang ganggu aku dalam rumah aku ni. Kata, bagilah aku sedikit, kamu sudah ada lembu, bagi. Kamu ni menyebuk. Dulu aku pernah dengar kamu juga botak macam saya, tapi dengan izin Allah SWT. Apa? Aku ni memang daripada sedia kala tidak botak pun. Oh, berambus keluar daripada. Akhirnya kata, Allah SWT lebih mengetahui. Dan kemudian datang yang ketiga, datang bertemu. Kemudian ia mengatakan, aku ini sakit kulit. Dia lihat tuan tadi, kata, oh, masuk-masuk rumah saya, masuk rumah saya, makan apa yang ada dalam rumah saya ini. Lalu dia beri makan, dijamu dengan enak. Dia kata, masya Allah, tuan ini dapat nikmat. Bukan, ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ia mengatakan, wahai tuan, kamu ini orangnya baik, orangnya berakhlak, orangnya sedar akan nikmat itu. Maka dengan kamu syukur kepada Allah SWT, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Maka oleh sebab itu, apabila pemuda tadi keluar, pemuda itulah malaikat Allah SWT. Maka yang kedua tadi dengan ego bongkak, kembali seperti sedia kala, dengan miskinnya, dengan akhirnya rambut tiada, yang tadi matanya buta kerana menangis kesedihan, yang ketiga tadi kulitnya elok, maka Allah bertambahkan lagi nikmat. Maka oleh sebab itu, sedarlah wahai semua, semuanya nikmat datang daripada Allah SWT, walaupun zahir datang daripada orang besar ataupun orang yang berjawatan ataupun orang yang berkuasa, tapi mereka semuanya adalah simbol daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى الله.